dan selamat pagi Malaysia. Pagi ini saya bersama dengan tim daripada Lembaga Kebudayaan Sabah kerana kami ingin berkongsi mengenai persediaan persembahan Majlis Jamuan Negeri bersempena dengan sambutan Hari Jadi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johor Dato' Mahirudin, yang akan berlangsung pada malam esok. Dan semalam sebenarnya saya sempat meninjau sesi rehearsal yang telah diadakan di SICC, dan di belakang saya ini sebenarnya adalah penari-penari yang akan menyerikan majlis pada malam esok. Dan untuk perkongsian lanjut, apa kata kita bersama dengan pengerusi Lembaga Kebudayaan Sabah, Dato' Ismail Bungsu. Terima kasih bersama kami, Dato', pagi ini. Yang pertama sekali, Dato', setiap tahun LKS ini kita tahu diberi kepercayaan untuk mengadakan persembahan istimewa sempena sambutan Hari Jadi TYT dan kelainan yang dibawakan pada kali ini. Sabah ini mempunyai budaya yang cukup unik dan berbeza dengan negeri-negeri lain, dan di sini ada lebih kurang 35 suku bangsa, dan saya kira dia bukan satu kelainan tetapi masih sama seperti dulu, cuma pomade itu agak berbeza. Dan setiap acara kita akan tunjulkan budaya pelbagai etnik yang ada di Sabah, dan tujuan dia memperlihatkan kepelbagaian kaum dan untuk lebih mengeratkan silaturahim antara suku yang terdapat di Sabah. Jadi itu visi yang ya, yang kita mau persembahkan setiap acara. Jadi Sabah ada suku Kadazan, ada suku Dusun, ada Brunei. Jadi ini budaya ini kita mau tunjukkan supaya sifat kekitaan itu ada di dalam kelompok orang-orang Sabah, dalam penyatuan yang memang berbeza dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini. Jadi kelainan saya rasa tidak, tapi format akan dirubah dari masa ke semasa menyesuaikan keadaan yang ada di Sabah. Baik. Dan kita tahu kita masih lagi dalam PKPP, dan bagaimana sesi latihan itu diadakan sebagai mematuhi, dalam masa sama mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi berdasarkan kepada masalah yang kita lewati sekarang ini, jadi latihan harus berdasarkan kepada SOP yang ditentukan oleh kerajaan kita, dan latihan-latihan itu kita tentukan dan supaya tidak melanggar SOP itu. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan dan disesuaikan, dan tidaklah sehebat sebelum ini. Jadi kita atur susunan supaya tidak melanggar peraturan-peraturan. Insya Allah dengan cara ini, dengan cara ada disiplin, ada peraturan, kita tetap akan mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Sabah dan memperlihatkan bahwa orang Sabah ini ada berbagai suku kaum, berbagai agama, berbeza agama, tapi tetap bersatu. Dan inilah yang kita mau tunjukkan dan kita perlihatkan sebagai satu Malaysia. Sabah menjadi contoh yang terbaik dari segi perpaduan bangsa. Baik, terima kasih Datuk. Semoga berjalan lancar persembahan malam esok. Dan untuk makluman juga, majlis sambutan juga akan turut diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor serta Menteri Baharu Kabinet Negeri. Baik, saya kira itu saja perkongsian kami dari Kota Kinabalu ini dalam Cerita Pagi Sabah. Kita kembali bersama Munawar dan Mac di studio. Silakan.